Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik peserta lomba MIPALKA edisi bulan Januari 2021. Di video ini saya akan mengumumkan pemenang lomba ya, sekaligus juga pemenang dari door prize yang sudah saya janjikan sebelumnya. Untuk yang pertama, pengumuman peserta silakan dilihat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan mengumumkan lomba MIPAGA-nya dulu ya, kuis. Kita akan menggunakan tool Quizzes, jadi kita buka toolnya terlebih dahulu, Quizzes. Kita klik ya, supaya enak. Kita besarkan. Oke, langsung saja kita cek ya siapa yang akan menjadi juara pada lomba kali ini. Kita lihat di bagian hasil. Bagian hasil ya. Ini beberapa kita ini yang kemarin ya, tryout. Kita buka dulu sebagai biar tahu ya. Ya, tryout ya, ada 79 kemarin yang mengikut tryoutnya ya. Nah, ini hasil tryout kemarin. Sekarang kita akan cek untuk pemenang lombanya. Kita di bagian hasil ya. Oke, bismillah. Nah, ini Olimpiade MIPAGA, ini saya buka ya. Nah, ini lombanya ya, jadi peserta yang mengerjakan di atas jam 3 sore di sini tidak akan masuk ya, karena saya batasi sampai jam 3 sore, dari jam 1 sampai dengan jam 3. Kita lihat ya, ini juaranya, juara 1, 2 dan 3 di atas ya. Ini peserta-peserta yang sudah mengikuti. Lumayan partisipasinya adik-adik ya. Kita lihat untuk yang juara. Oke. Nah, ini dengan juara ya. Nah, di sini kita umumkan untuk juara 3 diraih oleh, kita cek identitasnya, Muhammad Uston Nawawi ya, dari SMPN 1 Kalibaru. Selamat, sudah memperoleh juara 3. Kemudian kita cek juara 2-nya. Kita cek juara 2. Nah, ini nilainya ya. Nilainya 4, skornya 43.320. Ini nomor 2 ya. Atas nama Syahda Ismatuka dari SMP Al Umama. Berikutnya juara 1. Ini yang kita tunggu-tunggu ya. Kita buka siapa dia. Gladys Janita dari SMPN 1 Muncar. Selamat bagi 3 pemenang ini ya, atas nama Muhammad Uston, Syahda dan Gladys Janita. Mudah-mudahan hadiahnya bermanfaat bagi peserta lain. Tetap semangat ya, karena masih banyak lomba-lomba yang akan datang. Kita lanjut ke pengumuman door prize. Baik, untuk door prize-nya kita siapkan ya undiannya. Tadi nomor 1 sampai dengan 26. Jadi ada 26 peserta yang memenuhi syarat untuk mendapatkan door prize. Kita tulis ya nomornya. Nomor 1, 2, 25, 26 ya. Kemudian nanti kita masukkan di sini ya nomor-nomornya. Untuk oke, kita sudah mengacak untuk
peserta yang akan mendapatkan door prize-nya. Baik, untuk pengumuman door prize tadi sudah saya buatkan ya. Saya sudah buatkan undiannya nomor 1 sampai dengan urut 26 di sini ya. Kita akan ambil secara acak untuk siapa peserta yang berhak mendapatkan door prize-nya ya. Ini saya ambil, bismillahirrahmanirrahim. Nomor 5 ya, nomor undi 5. Silakan nanti berhak mendapatkan door prize. Kemudian saya ambil lagi nomor 23 ya, berhak mendapatkan door prize. Satu lagi sesuai di awal ya, 3 pemenang door prize. Bismillahirrahmanirrahim, saya acak. Nomor 13. Jadi selamat untuk urutan 5, 13 ya, dan 23 mendapatkan door prize dari lomba Mipaga ini. Demikian pengumuman lomba kali ini Mipaga. Sampai berjumpa di lomba berikutnya, yaitu edisi bulan Februari 2021. Insya Allah kita akan mengadakan lomba online, kuis online ya. Karena masa pandemi, mari kita meningkatkan pengetahuan kita tentang virus corona di masa pandemi, perkembangannya seperti apa. Nanti akan ada lomba kuis untuk corona ya. Jadi judulnya itu media melawan corona. Nanti akan saya berikan materinya. Jadi di kuis itu tidak akan jauh atau tidak akan menyimpang dari materi yang sudah saya sampaikan nanti di video nanti. Sampai berjumpa di lomba berikutnya. Terima kasih adik-adik atas partisipasinya. Sekali lagi, untuk yang menang, selamat sudah memenangkan juara. Bagi yang belum, tidak usah merasa kalah, tidak usah merasa sedih, karena ini adalah perlombaan, jadi pasti ada yang menang dan yang ada juga yang kalah. Dan di kesempatan-kesempatan berikutnya, masih ada banyak lomba yang akan channel kami siapkan untuk adik-adik sekalian, untuk mengisi waktu luang, untuk mencari pengalaman, untuk meningkatkan skill kita. Mungkin itu saja di video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah mengikuti lomba ini dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.